Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Joko Widodo membantah wacana korban judi online, yaitu keluarga pelaku dapat menjadi penerima bantuan sosial. Jokowi menegaskan pemerintah tak memiliki program seperti itu. Sebelumnya, isu korban judi online dapat menjadi penerima bansos diungkap oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Muhajir kemudian mengklarifikasi korban judi online yang dimaksud adalah keluarga pelaku judi online dan melewati verifikasi sesuai kriteria penerima bansos dari Kemensos. Lain Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Jadi wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur. Nggak ada.